Segmentasi boleh berbeda, namun mobil ini berasal dari tanah air, yakni Indonesia. Selain Ghea, Arina, dan Tawon, Komodo pun mengambil posisi sebagai kendaraan asli buatan anak bangsa. Kendaraan asal Cimahi, Jawa Barat yang dikembangkan oleh PT Vintetra Indonesia ini disegmentasikan untuk meluncur di area non-aspal atau off-road, jadi bukan seperti ketiga mobil nasional lainnya yang memang disasar sebagai kendaraan perkotaan. Berapa harganya? Cukup 50 juta rupiah saja. Dari Jakarta, Bagja Pratama melaporkan.